Halo cuy, selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga senantiasa sehat selalu. Hari ini saya mau coba review lagi TWS. Kalau sebelumnya kalian bisa lihat di video saya, yaitu saya review TWS Sivan. Sekarang saya review video Anchor. Anchor atau Anchor? Kalau orang Jawa bilang Anchor itu tempatnya horor. Oke. Nggak usah panjang lebar, jadi sebenarnya kalau kita kenal produk Anchor itu kan sebenarnya udah lama. Dia terkenal di produk kabel, powerbank, dan memang kualitasnya oke. Cuma kemarin saya lihat di Tokopedia itu ada promo. Jadi headset ini yang sebelumnya harganya 700, harganya cuma jadi 169. Dan saya jadinya tertarik dong, ini apakah bagus atau enggak. Kalau dari kemasannya sih oke, tapi daripada kelamaan kita unboxing saja headsetnya. Oke. Nah ini, ternyata bukanya itu menarik sih. Kalau tadi, biasanya kan ditarik ke bawah, tapi kalau ini kayak buku. Jadi kita lihatnya seperti ini. Tara, wow, cukup menarik. Terus lalu ada kartu garansi dari Anchor. Jadi dia garansinya 18 bulan kalau dari itu ya. Nih, jadi saya nggak perlu foto lagi bagaimana pemakaiannya ya. Jadi pemakaiannya modelnya kayak gini. Terus ada telinganya di sini. Jadi memang benar-benar menyenangkan sih kalau kayak gini. Jadi kayaknya kayak kalau buat lari sih nggak masalah. Terus ini itu udah anti air, suaranya juga katanya sih oke, tapi kita kan nggak ngerti. Nah, menarik banget nih di sini kayak ada bukunya, tapi tetap aja sih bukanya dari sini tetap. Terus tinggal ditarik. Wow, terus ini apa isinya? Ini lebih ke petunjuk penggunaan, tapi di sini tidak ada bahasa Indonesia. Jadi kalau kemarin kita lihat punya Vivan kan pakai bahasa Indonesia. Kesan pertama saat megang dia lebih terkesan premiumnya dapat sih. Bahannya nggak murahan. Terus wow, dapat ini. Seperti dus lah, kayaknya ini seperti dus. Terus coba kalau kita buka ya. Nah ini bentuknya ternyata enggak itu ya, enggak kayak headset iPhone yang lubang kecil gini dimasukin. Jadi dia bentuknya seperti headset-headset yang model-model sekarang itu. Nah di sini bahannya ini udah ada tempatnya juga. Kalau kita lihat detailnya seperti ini. Kalau pemakaian sih kayaknya cukup menarik ya. Terus coba kita buka. Kayaknya gimana ini? Ini ada busa. Kalau memang dari Vivan sih, kalau harus jujur ya, kayaknya memang bagusan ini lebih premium, karena kan sebenarnya mungkin ini harganya mahal. Terus dapat diskon kali ya. Nah, terus turuninnya gimana ya? Oh, dimasukin gini aja. Wow, agak susah saudara-saudara. Oke. Okay. Ini jadi dusnya kayak gini. Ini dus tempat. Terus kalau ini dalamnya. Yang bagus ini dari bentuknya ini sih kayaknya kayak ada karet gitu loh. Soalnya misal kalau ini kita tutup lagi tangan saya gini, itu langsung baliknya cepet banget. Oh, baliknya cepet banget. Jadi memang tuh. 1 2 3 tuh. Nuh. Kenceng banget nih bukanya. Terus isinya apa ini? Kayak buka kotak Doraemon aja. Ya isinya sama kayak headset-headset TWS pada umumnya sih. Jadi kita dapat ganti buat karetnya.
Headphone, terus ini buat telinga ini juga ada gantinya juga sama kabel. Jadi dapetnya cuma ini. Terus ini tuh kayaknya fungsi suara speakernya itu ada di sini juga. Tombolnya ada di sini. Di sini. Jadi di kabelnya ini cuma kabel doang, nggak ada. Kalau di headset yang kayak KZ sama Vivan kan, di sini ada tombol volume atau di sini untuk memberat gitu. Kalau di sini nggak ada. Kalau punya Anchor ini benar-benar ya udah tali doang, sama kayaknya sistemnya semua mesinnya di sini semua. Chargernya pun juga di sini nih, ini buat tombol on off. Nah, sekarang kita coba bagaimana kualitas suaranya. Oke, akhirnya saya sampai juga di bagian kualitas dari headset ini. Yang pertama adalah kalau kualitasnya jujur saja kalau dibandingkan dengan Vivan di video saya sebelumnya, saya lebih suka dengan Vivan. Kenapa? Karena yang pertama adalah kalau Vivan itu dia lebih ada eksperimen lebih di saat mendengarkan musik dengan bass. Kalau di Anchor ini, kalau boleh jujur dia mungkin lebih mengutamakan di treble-nya. Kalau di kita lihat di sini sih high fidelity sound ya. Jadi dia memang nggak ada keterangan memang extra bass atau apa. Tapi untuk telepon pun kalau Anchor ini dia memang terasa jauh. Terasa jauh sekali daripada dengan Vivan. Tapi overall antara treble dan bass ya masih samalah standar, cuma nggak ada nilai-nilai lebih. Cuma dengan harga yang kalau harga asli 600 nggak didiskon sih, beli ini ya over price banget gitu loh dengan kualitas yang didapat. Dia di spesifikasi bilang anti air, tapi saya nggak akan coba ini anti air apa enggak. Terus yang kedua adalah kalau di karetnya ini dipakai di telinga saya lebih sakit. Di sini saya perbandingkan contoh dengan Vivan, entah kenapa, karena mungkin ini dia lebih kecil atau karena ini di bentuknya sini dia lebih kecil banget dari dibanding Anchor. Jadi Vivan itu lebih nyaman dipakai di telinga saya. Secara ini catatannya telinga saya ya, bukan kalau setiap telinga orang kan punya karakteristik berbeda, tapi seperti itu. Terus untuk telepon, kalau saya bilang Anchor ini dia lebih jelas telepon menggunakan Vivan kalau boleh saya contoh. Kenapa saya ngomong Vivan terus? Karena sebelumnya video saya bahas tentang Vivan. Kalau saya bicara KZ sih, saya akan bilang KZ. Cuma memang untuk musik harus diakui antara Vivan dan Anchor itu lebih bagusan KZ. Ntar kita bahas di topik selanjutnya. Yang jelas adalah kalau untuk harga 190 ya, headset ini sih udah lumayan banget, udah sangat-sangat lumayan lah. Ya, begitulah review singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, tetap sehat, sampai jumpa.